Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menyimpan atau mendownload hasil desain kita di Canva menjadi bentuk file PDF. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya bisa simak video berikut ini. Terserah teman-teman mungkin menggunakan aplikasi Canva-nya atau teman-teman mendesain itu melalui websitenya Canva ya teman-teman. Jadi di sini saya buka